kita harus kabur. Sebentar lagi kita akan diburu manusia karena akan dijadikan sapi kurban. Ayo kita kabur, teman-teman. Setelah kita kabur, kita harus berpencar, teman-teman. Kita tidak boleh digerombol seperti ini karena manusia pasti akan mengincar kita. Takut sekali. Ayo kita kabur dan berpencar. Waduh. Polisi. Ibu polisi, ada apa? Itu sapi saya hilang. Berapa hilangnya? Sekitar 10-7, saya lupa. Oke, kami akan bantu cari. Bapak tenang ya, Pak. Iya, Bapak tunggu di dalam aja. Oke, siap. Oke, kamu buat laporan dulu aja. Laporan apa, Pak? Ya, laporan apa itu? Kehilangan apa itu kamu? Kehilangan sapi, Pak. Ya wes, Pak, saya akan buat laporan terlebih dahulu. Seperti biasa, kita akan ke taman. Iya, let's go. Aku udah gak sabar nih, pengen ke taman. Yuta, Mio. Pak polisi, ibu polisi ada apa nih? Ibu polisi ada apa manggil kita? Iya, kamu mau gak bantuin ibu polisi, bapak polisi? Karena itu ada yang lapor soal sapi. Sapinya hilang, guys. Waduh, kok bisa sapinya hilang ya? Halo, Pak. Halo, Dek. Kenapa, Bapak? Ini sapi saya hilang. Di sekitar mana, Pak? Ya, saya juga nggak tahu. Makanya saya kesini. Tolong bantu cari ya, Dek. Udah banyak yang mau beli buat dikurbanin. Sekitar mana itu farmnya? Deket Hotel Cherry, Dek. Deket sekolah kalian. Kalian sekolah di Promid, kan? Iya, Pak. Nah, itu di situ. Oke. Ayo, Mio. Kita akan menyelesaikan semua ini. Bapak akan cari juga. Yalah. Jadi gimana nih? Mau kan kalian? Mau. Tapi nanti kita dapat apa, Bu? Masa enggak dapat apa-apa sih? Ya ampun, kerja ikhlas, Yuta. Tapi Mio, aku juga butuh sesuatu dong. Kita udah menyia-nyiakan masa bermain kita loh. Ya udah, nanti Ibu kasih kompensasi ya. Setiap sapi kalian akan mendapatkan 100.000, oke? Oke, Mio, kita sama-sama aja carinya. Oke, kalau gitu, Yuta. Supaya kita lebih cepat, kita naik ini aja yuk. Ayo. Blaman. Wah, itu kenapa ada sapi di sini ya? Wah, banyak, ada 3. Ayo kita turun, Mio. Wah, cepet banget. Mio, turun. Woi, sapi, mau kemana kamu? Ayo, ikut saya. Ini kamu. Waduh, ini sapi kemana ini? Kok bisa seperti ini ya? Waduh, ini sapi tuh. Main duduk-duduk aja sini. Ayo, Bang. Kenapa nggak ngasih tahu ada sapi-sapi di sini sih, Bang? Ya saya nggak tahu pemiliknya, Neng. Saya mau kasih tahu siapa. Ya udah, Bang. Udah, jangan marah, Bang. Ayo, sapi, kamu harus pergi dari sini. Ada-ada aja nih. Yaelah, tuh sapi gimana nih? Ayo. Semuanya udah ikut. Sekarang kita angkut sapinya ya. Waduh, ini penuh banget ini sapi. Kenapa mereka pada kabur? Aku juga nggak habis pikir, masa aku di sini sih? Masa sapinya di depan, aku di belakang sih, udah. Nggak apa-apa, Mio, udah tanggung. Nih, Bu, siap, Bu. Wah, kamu hebat banget, Yuta. Yuta sama Mio hebat banget nih. Ayo, sapi-sapi, tolong pada turun. Wah, Ade, makasih banyak ya, Ade. Sapi-sapi saya udah ketemu. Tapi, ada berapa lagi? Saya lupa. Oke, Pak, saya akan sekuat tenaga mencari sapi-sapi Bapak. Oke, Bapak tenang. Oke, Yuta, Mio, kamu akan mendapatkan 300.000 uang dari penjaga peternakan. Makasih banyak ya, Pak. Iya, tapi tolong yang lainnya tolong ya. Iya, siap, Pak. Ayo, Mio, kita cari lagi. Bapak dan Ibu polisi tolong kondisikan ya itu sapinya. Kok bisa ya kita nemuin sapi? Sekarang kita kemana lagi ya? Menurut aku sih, Yuta, menurut Mio ya, kita harus cari ke deket peternakannya aja. Soalnya mungkin ada yang ngumpet atau diam di sana kali.
Bisa jadi sih, Mio. Oke, ayo kita lihat. Di sini. Ternanyakannya sebelah sini bukan? Ya, katanya dekat Hotel Cherry. Salah jalan, Yuta. Salah jalan. Wih. Wah, salah jalan nih membawa keberuntungan, Mio. Udah, kamu diam dulu sini. Aku ambil dulu. Hei, kamu ngapain di sini? Oh. Oke. Ayo ikut saya dan juga Mio. Apa dia gak akan kabur, Yuta? Aku enggak tahu, Mio. Coba belok ke sini, Yuta. Siapa tahu ada. Tidak ada. Kemana lagi ya? Kita coba cari ke Hotel Cherry ya. Wih, ada tuh Yuta. Mio, lihat itu. Aduh, ngapain tuh sapi diem di hotel? Kan kamu gak bisa bayarnya juga. Aduh. Udah bener kamu diem di peternakan. Kenapa malah mau ikut sini? Aduh, let's go. Aduh. Kemana lagi? Belok aja, Yuta. Tuh, itu ada lagi. Ternyata sapi-sapi ini malah diam di sini. Gimana ya? Kirannya tuh. Ayo ikut. Yuta, aku coba cari ke depan dulu ya, bentar ya. Siapa tahu ada di jembatan itu tuh. Tuh kan, ada kan? Soalnya mereka tuh suka ngumpet, guys. Wah, kamu ketahuan nih, sapi. Woi, sapi. Ayo ikut pulang. Pada ribet-ribet banget ini sapi-sapi ya. Kalian tuh mau dikurban loh. Dikurban itu pahala gede loh. Nanti kalian masuk surga. Lah malah gak mau. Gimana sih? Oke, kalau gitu bisa masuk gak ya 4 sapi? Ayo. Waduh, Yuta, kayaknya gak cukup kalau 4. Cukup, Mio. Mio, kenapa kamu gak di depan? Jadi itu mereka. Aduh, Yuta, maaf. Tapi susah. Ih, kejepit aku. Gak apa-apa ya, Yuta. Udah ini kita udah dulu, Kita udah lumayan banyak nih dapat uang nih. Di sana ada 3, di sini ada 4. Jadi 700.000. Kita bagi 2 jadi 350.000, Yuta. Oke. Kita beli mixu nih sepuasnya nih. Bisa nih. Jangan mixu lah. Kita beli padang aja. Enak itu makan padang. Enak sih. Cuman aku gak mau. Ya Mio, terserah kamu aja. Wah, akhirnya kita sampai juga. Wow, banyak sekali. Tapi yang kalian dapat. Ayo turun sapi-sapi. Turun. Wah, terima kasih banyak ya, Dek. Sama-sama, Pak. Santuy aja, Pak. Santuy. Nah, ini Ibu, Pak. Oke, totalnya jadi 7. Jadi 700.000 ya, Dek. Iya, Bu. Ya udah kalau gitu, Ibu. Pak, saya udah dulu sama Yuta ya. Saya mau makan padang dulu nih. Laper. Iya. Dadah, Bapak. Dadah, Pak Polisi. Ini udah cukup kan 7? Iya, kayaknya memang 7. Ini baru 6, Dek. Satu lagi. Oh iya, satu lagi kita cari di mana ya? Yuta, Mio, satu lagi ada yang telepon tadi dekat rumah sakit katanya. Oke, kalau dekat rumah sakit mah gampang atuh. Tinggal ke sini doang. Mau pakai mobil enggak, Mio? Oke, ayo aku. Sebelah mana ya? Pak dokter, sebelah mana, Pak? Mau ambil sapi nih. Tuh di depan tuh. Ya ampun, sapi-sapi ini kenapa? Biar aku yang turun. Ayo. Ayo ikut sapi. Itu. Pemilik kamu nungguin tuh di sana tuh, di kantor polisi loh. Khawatir mereka sama kamu. Kamu malah kabur sama teman-teman kamu. Gimana sih? Alhamdulillahirabbilalamin. Pak, udah ya. Selesai sudah tugasku dan Mio hari ini. Makasih banyak, Dek. Makasih banyak, Adek. Sama-sama, Pak. Santuy. Oke, kalau gitu jangan lupa subscribe ya, guys. Bye-bye.